Oh, capek. Untung yang tadi gak sampai digigit kita. Bener banget. Aduh, Rafi. Udah tua kayak begini masih mainnya sama anak-anak. Kapan gedenya kalau begitu? Ya elah, kek. Ini juga Rafi udah gede kok. Iya, gede apanya? Badannya doang yang gede. Eh, ini bocah-bocah ini apa nggak dicariin udah sore begini? Eh, pulang-pulang, mandi-mandi sana. Ayo, pulang. Kita cabut dulu ya, bye. Eh, besok main lagi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lu. Ah, cabut. Singkong kali dicabut. Loh, ini sepedanya kok gak dibawa ini? Nah, ini sepedanya Dio, kek. Udah biarin aja, ntar juga anaknya kesini. Woi, bujang zaman now. Lu ngatain gua bujang, kayak lu bukan bujangan aja lu. Eh, gua udah bukan bujang lagi. Pren. Ya, as soon as possible lah. Ya elah, paling juga 10 tahun lagi lu. Ini, tuh. Kawin. Jangan kenceng. Ntar kalau tercip sama si bos gimana? Gua mau kawin. Iya. Tanggal 21. Seminggu lagi dong. 7 hari lagi. Pakai hari aja kali biar cepet. Iya. Eh, datang ya. Ingat, gak usah pakai dress code, pakai pacar code. Apaan tuh maksudnya? Ya pokoknya yang datang gak bawa pasangan, bakal ditolak sama pas pamer. Apaan sih ya, apalagi sih itu? Pasukan pengaman Erik. Iya, iya. Gimana bro, ada yang bisa gue bantu? Oh, tenang. Biar Vivi yang nemenin, ya. Gue gak mau sama dia. Dia tuh gak bisa main. Kemarin aja bisa gue kalahin 3 kali. Kira-kira ada yang lebih jago gak? Yang udah pinter gitu. Ya. Ada? Siapa? Ada gak? Oh, maksudnya Tania? Nah itu orangnya. Mana orangnya? Tunggu bentar ya. Bentar lagi juga datang. Leh, bro, silahkan. Oke, thank you, bro. Ya. Sikat aja, tak. Harap semua tenang. Jangan ada yang keluar. Anggota. Periksa tempat ini. Kamu? Umur? Saya, Pak. Iya. Dua puluh. Betul, Pak. 20 tahun, Pak. KTP? Hah?
KTP. Iya. Ah, Pak. Maaf nih Pak, sebelumnya Pak. Saya curiga sama seseorang Pak. Pengunjung sini Pak. Siapa dia? Orangnya di sana Pak. Santai. Sebenarnya tadi panik banget. Kalau sampai petugas tadi tahu lu masih di bawah umur, aduh, bisa-bisa kafe ini ditutup, bisa kena pasal. Iya. Tapi tuh kan, gue sebenarnya udah kuliah, Bang. Iya, ngerti gue juga. Cuma permasalahannya kan umur lu tuh belum pas buat kerja di kafe ini. Ya gue lihat umur lu kan pasnya tuh SMA kelas 2 atau kelas 3. Dan kalau sampai petugas tadi nangkep lu, terus si bos tahu, aduh, makin susah deh lu kerja di sini. Terus kerja apa dong? Ya gue kan butuh kerjaan Bang buat hidup gue sehari-hari. Itu juga sebenarnya yang jadi dilema si bos. Dia tuh pengen banget nolongin lu. Dan dia juga suka banget sama lu. Soalnya lu tuh jago banget main biliar. Ya hitung-hitung nambah kafe ini jadi makin rame kan? Udah, gue cabut ya. Udah, hati di jalan. Hati ya. Iya. Halo Reno. Vi, lu yang bener aja sih. Nah, kelakuan lu tuh kagak berubah-berubah. Kayak orang gede dikit apa sih? Elano, lu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Ya gue udah dewasa kali kan, lu tahu sendiri umur gue ini sekarang udah 25 tahun. Umur lu doang 25 tahun. Kelakuan lu tuh kayak anak TK belum lulus, tau gak lu? Aduh. Gimana nih caranya bisa dapetin cewek? Udah malah waktunya mepet lagi. Gua nggak datang ke acaranya Erik bawa cewek. Thanks sih lo gua. Saya pasti bisa cengin gue deh. Cari jodoh online. Kayaknya nih cara gitu buat gue nih. Daftar ah. Moga-moga gue dapet cewek yang cantik. Pokoknya mukanya harus putih, tinggi semampai. Kayak Barbie lah pokoknya, kali enggak. Rambutnya itu harus kayak Princess Elsa. Halo? Dimananya? Hah? Mana? Dimana sih? Halo? Hai. Dimana sih? Oh, parkiran. Yaudah, gini aja. Biar saya nyamperin kamu ya. Nanti capek lagi. Iya. Wow, manjat banget lo. Nyamperin di sini aja, pakai gua harus parkiran lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Demi cinta, ketemu Princess Elsa. Wah, kayaknya ini Nina Mariana nih. Gak sia-sia gue ikut biro jodoh. Dapetnya cewek cantik juga. Hai. Aduh. Apain lu? Mau modus ya? Siapa yang mau modus? Kamu Riana kan? Bukan. Aduh.
Ya udah kali, kalau bukan ya bilang aja, bukan kan enak. Kenapa gue harus dibanting sih? Kayaknya encok di pinggang gue deh. Aduh. Wah. Saya Riana. Iya. Saya Raffi. Saya Riana. Riana ikut biro jodoh, bener kan? Iya bener. Kok ditutup sih mukanya? Buka dong. Gak kelihatan. Buka ya. Cantiknya kayak Princess Elsa. Nyangka ya, emak dapat berondong ganteng lagi. Enggak. Mas Raffi. Jangan, Mak. Ini Riana. Enggak, Mak, bukan. Ampun, Mak. Ampun. Ampun, Mak. Udahan aja biro jodoh, jangan, Mak. Ampun. Enggak bisa dong. Aku bisa kamu, Mas. Mas Raffi. Aduh, Mas. Calo. Kemana aja lu? Aduh. Jadi siapa lu? Raffi. Apaan sih, Kek? Main ayam lagi. Kamu ini gimana sih, Raffi? Mainnya sama bocah-bocah lah, sama ayam lah, superhero-heroan lah. Gimana mau cepat dapat istri kalau kelakuanmu masih kayak anak-anak begini? Kayak udahlah, slow aja, slow. Ntar juga, Raffi itu pasti dapet, santai aja. Ya nggak aja lu? Ntar kapan-kapan, Raffi? Kakek ini sudah rindu dengar kata-kata pacar gitu loh. Kakek ini bisa aja, paling bisa emang nih orang tua. Bilang aja emang kakek kan. Ya udah ngebet mau kawin lagi. Kakek Raffi jadi alasan. Dasar tua-tua kladi. Lihat ke orang tua lagi. Tua-tua begini masih pintaran kakek nyari cewek daripada. Susah banget sih jadi pacar bohongan. Gimana gue cari pacar yang beneran? Malah 2 hari lagi nikahnya si Erik lagi. Kalau gue nanti pas kondang gak bawa cewek, cengin diketawain pas gue sama Erik nih. Gimana ini nih? Aduh. Madesu amat sih lo, Vi. Masa depan suram. Malam Jumat sendirian di sini. Emang lo gak takut? Kok lu bisa tahu sih gue dari sini? Ya tau lah, kaki lu yang bilang. Lagi lu ngapain sih di sini, hah? Ya gue abis lagi nyari cewek, emang gak dapet-dapet buat temenin gue kondangan tuh di kawinan Erik. Ya ampun, jadi itu permasalahannya? Hah! Kenapa lu gak bilang sama gue sih dari tadi? Yaelah, kan kita baru ketemu, gimana gue mau ngomong sama lu? Emang kenapa? Lu punya ide? Bukan ide, tapi cewek. Gue punya teman, dia abis bantuin gue jadi pacar bohongan gue. Pacar bohongan lo?
Ah, gua tahu. Pasti buat temenin kondangan juga kan? Bukan. Gua sewa dia biar gua bisa putus sama si Yani. Sialis parah banget sih lu. Jahat lu. Abis gua kesel sama dia. Dia itu terlalu overprotective. Sama mama gua aja berani. Kan kagak sopan. Ya udah gua putusin. Terus jadi gimana? Lu tertarik kagak sewa temen gua buat dibawa kondangan? Ya boleh juga deh. Iya, ya, mau gua. Udah, kalau gitu besok gua kenalin sama lu, ya. Oh, iya. Ya. Untung ada lu nih. Emang lu bener temen gua paling mantep lu ya. Enggak usah muji-muji, mendingan sekarang lu balik. Ya udah, kayak lu nyariin. Iya, lu mau bareng sama gua? Ya bareng lah. Gua kesini tadi naik ojek. Ya udah, ayo. Gitu dong. Tuh. Nah, Stan. Di pintu-pintu ada temen gua. Ya emangnya kenapa? Emang dia bisa bikin masalah buat lo? Banget. Ya udah, kalau gitu biar dia jadi urusan gua. Lu di sini aja tetap main, ya. Sorry, bro. Sudah tahu peraturan kafe ini? Sekarang kita udah bisa masuk kan? Bro. Apalagi sih? Yang bener aja dong. Masa lu masuk kafe gua pakai singlet? Yang sopan dikit. Oke, gua akan sopan. Tapi setelah lo ganti dulu tuh peraturan baru. Dilarang memakai baju. Ania! Wei! Bangun dong, dia tuh di belakang tuh. Siapa tuh yang ngejar? Gimana nih, Mbak? Udah, cepetan ngebut lagi aja deh, Bang. Ngebut gimana? Emang motorku motor balap, Mbak? Emang ngebut lagi, Bang? Udah boleh. Aduh. Iya, ntar dulu, bentar. Ya ampun, udah bang. Makasih ya bang,
Untung aja abang pinter ya, langsung masuk ke gang. Kalau enggak kita masih dikejar-kejar nih. Aduh, tapi kayak itu bukan orang stres sembarangan deh. Mana ada orang stres di sebuah mobil? Kok kenal di mana sih? Iya udah, enggak usah kepo. Nih nih, makasih ya bang. Apa nih? Itu buat bayar ojek, makasih ya. Woi, gue bukan tukang ojek. Woi. Halo. Lu jadi enggak ke kafe gua? Iya, jadi. Buruan sini. Si Naya udah tungguin dari tadi. Iya, nih gua lagi jalan nih, ada suara motor nih. Brum, tuh. Ya, gua lagi jalan nih. Ayo, jadi tamu lagi. Yuk. Bukan jadi ke sini. Hai, aku Naya. Kamu Raffi ya? Ya ampun, kamu ganteng juga ya. Coba aja aku belum punya pacar, aku mau deh jadi pacar kamu beneran. Nay, udah. Jangan godain dia, kasihan. Oh. Orangnya baperan. Tuh lihat tuh, mukanya pekernetan gitu. Masih lu, no. Oke, ya udah kalau gitu kita ngomonginnya profesional aja. Jadi tugas aku apa nih, Raffi? Hah? Tugas? Iya. Hai, Tang. Lu kok tahu sih gua ngontrak di sini? Lu enggak perlu tanyain itu. Mata-mata gua tuh banyak di mana-mana. Yang terpenting gua pengen ngomong sama lu. Ngomong apa lagi sih? Semuanya kok udah clear? Belum. Semua itu belum clear. Gue enggak bisa jauh dari lu, Tang. Dan gue tuh masih cinta sama lo, gue sayang sama lo. Apaan sih? Gue tuh cuma anggap lo temen ya, gak lebih. Ya, gue gak percaya. Apa karena omongan bokap gue, makanya lo jadi kayak gini? Gak apa lagi. Gue tahu, bokap gue itu gak setuju kalau kita tuh saling cinta. Tapi lo harus percaya sama gue. Jangankan bokap gue, badai ataupun siapapun yang menerpa, gue akan tetap bertahan untuk mempertahankan cinta gue. Ya, tapi gue tuh gak cinta sama lu. Gue cuma nganggap lu teman, kakak, saudara, gak lebih dari itu. Apaan sih lu kakak-kakakan? Umur kita tuh sama, cuma kan lu keliat pinter aja, makanya lu bisa naik semester 1 kuliahnya. Intinya tuh gue gak mau ngasih harapan palsu aja. Apa karena gara-gara cowok kemarin yang bonceng gue itu? Johan bakalan terus ngejar gue kalau tau gue masih jomblo. Iya. Lo serius? Lo pacaran sama dia? Iya, dia pacar gue. Siapa namanya? Aduh, Dede, lo tuh gak usah kepo sama hidup gue. Pasti dia yang larang lo buat tinggal di rumah gue kan? Terus biar lo bisa bebas buat pacaran sama dia, makanya lo ngontrak. Tan, lo inget, nyokap lo tinggal di rumah gue. Sotoy lo, gue mau pengen mandiri aja tinggal di sini. Udah, siap. Gue nganter. Apaan sih, gue sendiri. Udah, gue nganter. Apa sih, udah? Gue nganter. Rese lo ya. Gini. Akad nikahnya nanti siang. Oh, aduh, kayak kita kecepetan deh ya. Tapi pengantinnya di dalam kok, Mas. Silahkan masuk aja. Iya, makasih ya, Mbak. Yuk. Yeah. Kamu kenapa, Raffi?
Gak tahu nih, temen gue yang nikah kenapa gue yang gugup ya? Udah, tenang aja, kan ada aku pacar bohongan kamu. Yuk. Iya. Saya terima nikahnya Elena binti Abdul Barek. Waduh, lo berani banget datang jam segini. Mana? Gibetan. Naya. Erik. Loh, kalian saya kenal. Nay, kamu sama Raffi? Enggak, aku sama Raffi bawa doang kok. Kok bukan rahasia kita sih? Ini sebenarnya nikah siapa sih? Ya Erik, lalu kan dia tuh calon bininya. Oh gitu, jadi selama ini satu bulan kamu hilang gitu aja tuh. Kamu nikah sama orang lain, kamu pikir aku dalam rumah apa? Nay, aku teleponin gak diangkat angkat, aku SMS gak dibalas-balas. Nay, aku bisa jelasin, Nay. Apa lagi yang perlu dijelasin? Gak ada. Kamu pacaran sama aku, nikahnya sama dia lagi. Mas Erik dia siapa? Gua pacar Erik. Bener yang dia bilang, Mas. El, Naya itu cuma teman aku. Apa? Lo bilang teman? Lo bilang gue teman lo? 7 tahun kita pacaran, lo bilang gue teman lo doang? Sini kamu. Gak bisa gitu dong. Ini calon suami gue. Ini pacar gue. Gak bisa gitu. Amat. Ini calon suami gue. Raffi. Raff, tolongin gue, Raff. Ini badan gue bisa kebaca jadi dua nih. Raff. Mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri. Mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana cinta yang sejati? Ku cari, ku cari. Rik, sorry ya Rik ya, bukan gua yang nolong jadi pembelajar dua, tapi lu sendiri yang beraniin lu. Ya, sama lu juga. Ini gua panik. Iya ibu, iya pasti jaga kesehatan dong, pasti jaga diri. Iya ibu juga jaga diri ya, jaga kesehatan di sana. Nanti kalau ibu udah libur, aku traktir. Kita makan yang enak ya. Iya bu. Waalaikumsalam. Kalau wajah papanya Yohan tuh nggak sinis sama gue, pasti sekarang gue masih tinggal di situ sama ibu. Juga motornya nih. Ah, sikat aja. Apaan? Nah, bang. Pinjam motornya, bang. Pinjam motor? Iya. Ini minjem motor beneran apa minjem motor bohongan nih? Lah, lu tinggal aku minjem. Iya, motor gua baru dipinjem. Cuman gua gak kenal lu, bang. Apa lu minjem motor gua? Udah mati, enggak enak. Lu mau ngambil motor gua, lu maling. Lu begal ya. Tolong jangan tolong. Aduh, perut gua sakit. Woi. Laman. Ngapain lu berdua? Lu siapa? Kata aja bro lah. Belum tahu ya. Nantang lu. Berani lawan gua, hah? Ayo lo. Lu pasti mau ngerampok ya, hah? Pergi gak lu? Pergi gak? Gak ada takut-takutnya, gue pakai security nih, hah? Security! Tolong, security! Hei! Hei!
pingsan, Pak. Hah? Ini kan temannya Mas Reno. Lu kenapa? Gua habis dipukul sama preman, no. Hah? Aduh. Vivi. Makanya jadi cowok itu yang sangar dikit. Yang maco. Jangan kelewat imut kayak gini. Preman ada yang takut sama lu kalau kayak gini. No. Apaan? Siapa sih? Dia pegawai baru di kafe ini ya? Itu namanya Tania. Kenapa emang? Dia udah nolongin gua, no. Nolongin lo? Aduh. Dia nongol lagi. Selamat malam semuanya. Malam. Gua mau nantangin lo semua buat adu biliar sama gue. Kalau gue kalah, gue lepas handphone ini buat lo menang. Gimana, Tan? Lo gak tertarik buat ikutan? Sorry ya, gua main biliar itu bukan buat taruhan. Tapi emang karena pekerjaan gua di sini. Semua penonton yang di sini antusias banget untuk ikutan. Tenang, meja lo bakal kepakai. Dan lo kerja tan di sini. Gue duluan dong. Sabar. Tenang. Gue mau yang pertama main biliar sama gue. Lo dulu tan. Lo paling dipipis sama dia. Bisa-bisa Tania dapetin handphone lo. Kita lihat aja nanti. Udah deh, please banget, jangan kayak gini, Gini aja deh, kalau misalnya lu kalah, ini yang akan menjadi hari terakhir lu main biliar di kafe ini. Gimana? Setuju? Oke, gua setuju. Tapi kalau misalnya Tania bisa gua kalahin, gue mau Tania keluar dari kafe ini. Loh? Gimana? Ya nggak bisa kayak gitu dong, bro. Dia itu udah terikat kontrak kerja di sini. Ya, kalau gitu gua bisa dong bebas buat sesuka hati gua main kapan aja. Ya udahlah, suka-suka lu mau kayak gimana. Tapi intinya gua yakin dia yang menang. Tania itu paling jago di sini.
Tania, semangat Tania. Lo pasti menang. Gue yakin lo pasti menang. Loh. Itu kan orang stres yang kemarin ngejar gue. Jangan-jangan itu cewek. Iya. Dia ngirain gue tukang ojek kan? Oh. Ternyata dia kerja di sini. Oh, iya gue ingat. Ternyata dia tuh cowok yang nolongin gua. Ternyata dia tuh jago banget main biliar. Makanya tadi gue pede banget kalau lu pasti menang. Selama ini tuh emang cuman dia yang bisa ngalahin gue. Ya soalnya gue juga diajarin biliarnya sama dia. Hah? Serius Sultan? Kenapa lu baru bilang sih? Apa? Oh, enggak. Kok? Apa? Yaudah deh, aku ganti baju dulu ya. Langsung pulang. Yaudah, hati-hati. Iya, Bang. Loh. Ya? Wah? Ih, kenapa sih? Ada-ada aja jadi motor. Apa ya? Lu pikir tuh motor milsek, lu goyang-goyangin terus nyala. Emang motor lu kenapa? Tahu nih Bang, gak bisa nyala.
Bang, makasih ya. Oh, iya, sama-sama. Tanya, gak usah. Kan gue udah bilang sama lu, gue ini bukan tukang ojek. Apaan sih? Siapa juga yang mau ngasih uang? Nih, gue mau minta nomor handphone lo. Hah? Handphone gue? Nih. Oke. Nanti kalau misalnya gue butuh bantuan, nggak apa-apa ya gue hubungin lo. Ih, boleh banget dong, boleh. Tapi nanti kalau hubungin gue, kasih tahu ya kalau itu nomor lo, jadi bisa gue set nomor lo. Yalah. Oke deh, makasih ya. Yaudah deh, kalau itu gue pulang dulu ya. Hati-hati ya, Bang. Iya. Yeah. Datang ya. Gue tahu banget nih wataknya Yohan. Dia pasti gak bakal biarin Raffi tenang. Pasti nih Yohan sewaktu-waktu bisa ngancem Raffi karena disangka Raffi itu emang pacar gue. Cinta. Cepet tutup lo. Brosur apa nih? Brosur seminar
mendapatkan cinta sejati. Wah, menarik juga nih kayaknya. Seminar mendapatkan cinta sejati dalam waktu 1x24 jam. Dijamin seminar hanya 1 jam. Jangan sampai terlewatkan. Gua harus datang nih. Gua harus datang ke sini. Tapi, Vic, kenapa sih? Selamat ya. Lu udah berhasil bikin hidup gua berantakan, tau nggak? Itu sih salah lu sendiri lah. Ya siapa suruh lu pakai macem-macem nikah kayak gitu. Kalau lu nikah yang kode-kodean, gua nggak bakalan tuh nyewa Nay jadi pacar bongan gue. Lu harus tanggung jawab, Vic. Tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Tanggung jawab bikin Nay balik lagi ke gue. Gara-gara lu, gua tuh gagal nikah, tau nggak? Ogah. Asal lu tahu ya, Rick ya. Gue enggak mau berurusan lagi sama cewek namanya Naya. Lu apaan sih? Oke, gue catat. Iya, kalau perlu lu tanya pakai spidolnya gede biar lu inget. Apa? Mau marah sama gue? Mau marah. Muan bos lah, mau ikut ayo. Muan bos. Woi. Makasih ya. Udah sampai. Raffi, kamu gak mau mampir dulu? Hah? Enggak, gue lagi buru-buru. Ya udah, mana tas gue? Ya udah nih. Hey. Apa lagi sih? Tapi kapan-kapan mampir ya. Hah? Iya. Dadah. Hati-hati. Dadah, Raffi. Ini. Mbak, ini air es matanya. Makasih. Oh, kamu ngapain di sini? Lah, kamu ngapain di sini? Aku sih tadi ngikutin kamu. Ih, kamu tuh kepo banget sih. Kamu tuh ngapain sih stalkerin aku terus? Terus emang salah gitu? Hah? Udah, terlalu telat sebenernya. Mas, nih air es matanya. Naya, kok dia kesini sih? Kan tadi udah gue anterin pulang ke rumah. Naya,
Sebenarnya kita itu ditakdirin berjodoh, Nay. Aku percaya itu kok. Cuma untuk dapetin kamu, aku harus muter-muter dulu, berjuang dulu, ya kan? Ada Erik lagi. Ada Tania. Kok mereka semua kesini? Wah, gue mau tau gimana nih gue nih. Thanksin gue. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Hari ini semangat ya buat dapetin cinta sejati kalian. Semangat! Ya, baik. Perkenalkan nama saya Profesor Dr. Bambang Asmara Sejati Mangkuarto. Hari ini saya akan membawa hadirin sekalian kepada cinta sejati kalian. Mau? Mau! Waduh, semangat sekali kalian ya. Apa kalian sudah menerima gelas dari panitia? Bagus sekali. Kalian sangat luar biasa. Sebelum acara ini dimulai, silakan diminum air asmaranya. Bagi yang sudah punya calon cinta sejatinya, boleh dibayangkan. Bahkan apalagi kalau orangnya ada di sini, boleh langsung dipandang. Biar otak di bawah sadar Anda akan mengirim sinyal-sinyal cinta. Nay, kamu lihat aku dong, Nay. Kamu kan cinta sejati aku, Nay. Sayangnya, cinta sejati aku bukan kamu. Nay, please dong, Nay. Aku tuh udah berjuang buat kamu loh. Aku tuh sampai gagal nikah sama Elena demi kamu. Masa kamu gak hargain sih? Nay, Nay. Iya, apaan sih? Ya, ya. Mbak, aduh Mbak. Si baru maaf ya. Maaf, Mbak. Silakan airnya diminum dahulu. Setelah kalian minum, kalian akan terhipnotis. Air asmara akan bekerja pada saat kalian tidur. Tidur, tidur, tidur. Gimana sih, Mas? Ternyata seminar ini cuma kedok buat ngerampok. Aduh. Yang gak kebius kayaknya cuma gue sama Tania nih. Dirantai segala, kenapa gak diruji aja sekalian? Emang lo pikir dengan dompet lo dirantai, gue gak bisa ngambil duit lo? Ayolah, kira banget sih lo. Masa dompet isinya cuman SIM sama KTP doang? Lo kan punya HP. Ambil HP-nya aja. Woi, mau maling lu ya? Pak, maling lu ya? Ada yang sadar, Pak. Woy, penipu lu. Wah, waduh. Wah, semua penipu. Tangkap juga lo. Cepat tutup pintunya. Tutup pintunya tuh. Bawa, bawa, sini, Pak. Iya, iya, iya. Lepasin. Lepasin gua. Lepasin. Cepat, gak mau ambil air asmaranya. Enggak, gua gak mau. Nah, diam. Kamu bantai ya. Gua gak mau minum air lu tuh. Air lu beracun, tau gak? Tangkap dia, tangkap. Tangkap dia, coba. Tania, kabur, Tania. Kabur, Tania. Tania, kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur.
rasain. Nih, 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 lu minum nih air asmara lu tuh. Hah? Mabuk, mabuk. Tania, 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 kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bang Raffi, tapi lu gak apa-apa kan? Oh, kamu gak apa-apa kok, gak apa-apa. Aman. Tadi juga untung banget kita masih sadar loh. Kalau enggak kita udah habis kali. Terus itu teman-teman yang lain juga. Bang Raffi, ngamuk. Yeah, yeah, yeah. Aduh, dasar bujang zaman now. Lu kelakuan lu ada-ada aja sih. Pakai ikut seminar apa? Cinta sejati segala. Aduh, Vivi, kelakuan lu. Aduh. Ren, lu gimana sih, Ren? Lu kan teman gua, harusnya lu sebagai teman lu tuh support gua. Dia tuh gua lagi bersedih kayak gini nih. Lu senangin gua kayak apa kek? Malah nginangin aku gua. Lagi juga, gua tanya sama lu. Lu kan juga sama kayak gua. Lu masih bujang kan? Weh, sembarangan kalau ngomong. Bujang-bujang juga gua pernah punya calon. Iya, tapi sekarang lu putus lagi kan? Itu namanya apa? Lu jomblo sekarang. Namanya bujang. Eh, mendingan gua pernah punya calon ketimbang lu kagak punya calon ngarepin cinta sejati. Vi, di mana-mana itu cari calon dulu, baru ngomongin cinta sejati. Wah, emang siapa sih jodoh lu, ah? Mana calon lu? Dok. Jangan-jangan Reno juga suka lagi sama Tania. Duh, gue gak mungkin lah harus bersaing sama teman gue sendiri. Yaudah, gue mau kerja dulu. Kalian berdua di sini aja, ya? Lagi libur, Bang. Hah? Iya, iya lagi libur. Buat tinggal kerja gak apa-apa ya, Bang? Iya, gak apa-apa kok. Bang Raffi kok agak beda ya? Cuma perasaan gue aja kali ya. Nih orang gak ada tampang stres deh. Kenapa Tania bilang dia stres ya? Nah,
Bu Raffi. Kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Tangan lu keras banget, kayak besi. Gua traktir lu. Traktir? Iya, biar sekalian kita ngobrol-ngobrol secara keprian aja. Gitu ya? Iya. Tapi masa lu traktir gua sih? Lu kan lebih muda daripada gue. Bang, gua memang masih sekolah. Tapi gua di atas segala-galanya, Der. Sombong banget sih ini anak. Lo kenal sama Tani udah berapa lama, Bang? Bentar, bro. Ada siapa masuk. Halo? Jangan sampai Yohan tahu ini kalau gue nelfon. Oh, iya. Masalah materi gambar kemarin? Loh, udah saya kirim kok. Ih, cakep banget. Kayak gitu, Bang. Actingnya bagus. makasih. Emangnya ada apa sama klien kita? Hah? Oh, maksudnya masalah gue sama Yohan? Gue kira dia emang beneran stres. Tapi ternyata enggak. Dia waras kok. Emang. Bro, sorry bro. Ini telepon dari klien gue penting banget. Oh, iya. Iya. Hai, Tania. Halo? Halo? Kok mati sih? Halo? Ya, mati. Sorry. Main gua biasa. Kita mau main nih. Bisa kan? Boleh. Biar gua beresin dulu ya. Bang, gua mau cerita soal Tania. Kok lu mau ceritain Tania ke gua? Lu kan pacar ya? Hah? Iya. Gua pacar Tania. Ceritanya sama gua. Sejak kecil, gua tuh tinggal bareng sama dia. Dan ibunya itu pembokat di rumah gua. Sejak kecil, gue juga udah sepakat pengen menikah sama dia. Emang sih, sekarang dia bukan SMA lagi. Dia udah kuliah semester 1. Tapi, umur gue sama umur dia itu samaan. Soalnya, waktu kelas 1, dia sempat naik longkap kelas. Saking dia pinternya. Kayak dia naik kelas 3. Oh, gitu. Gue cinta sama dia, Bang. Sorry, kalau gue udah bikin lo patah hati. Ter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Naya, aduh, Naya, apaan sih man gue sayang-sayangan? Ada kakek gue tahu dia tuh orangnya sensitif banget. Kakek udah tahu. Naya pacarmu kan? Punya pacar cantik-cantik kok dumpetin. Takut kakek ambil? Ah, nggak usah. Yang penting kamu nggak pacaran sama anak sekolah, apalagi anak kecil. Lu kakek, apaan sih? Ih, nah ini bukan pacar aku, dia ini temen aku, Naya. Pacar kok dibilang temen? Tahun kek, Raffi tuh suka gitu. Dia tuh suka nggak mau ngakuin aku depan siapapun, aku jadi sedih kek. Sakit lo ya? Apaan sih? Ih. Oh, hei. Ayo lu ngapain sih ngikutin gue terus? Ah, gak apa-apa kali. Aku kan cuma pengen ngucapin selamat bobo aja. Ya udah, aku mau tidur nih sekarang. Ya udah deh. Selamat bobo ya sayang. Pansif. Kepikiran Bang Raffi. Ku di sini.
hanya untukmu, dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap. Kek, Naya udah pergi? Udah? Kamu ini memang keterlaluan. Masa cewek dibiarin pulang sendiri? Ih, biarin aja. Orang Rapi gak nyuruh dia kan datang ke sini. Kamu pikir dia jelangkung? Datang gak dijemput, pulang gak diantar? Loh, ini? Udah ganti pakaiannya aja ini. Mau kemana kamu? Kek, Rapi ada perlu urusan anak muda. Udah, buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan. Tumben bawa motor. Oh, pasti mau. Gua mau nganterin lu pulang. Kok nganterin gua pulang? Udah, lu gak usah khawatir. Gua udah bilang sama dia kalau gua ada perlu sama lu. Ada yang mesti gua omongin sama lu, penting. Tapi di rumah aja, ya. Waduh. Apaan tuh, Bang? Udah, ntar aja omongnya di rumah. Yuk. Ya, jangan bikin takut dong. Enggak, gak apa-apa. Udah, yuk. Ayo cepet naik. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada, kini tak ada. Semakin terpuruk. Yalah. Gak ada lagi deh gue dapet tasnya di gue. Ya ampun. Mas banget sih gue. Pikir olehku untuk mencari dirimu. Jadi gini Tan, tadi si bos telepon, terus dia bilang ada yang ngancem dia karena dia udah pekerjain anak di bawah umur, yaitu lu. Ya tapi kan gue udah punya KTP Bang. Yaelah Tan, KTP buat si bos emang gak ada apa-apa, gak ada masalah kalau gak ada yang ngancem dia. Terus, ya terpaksa si bos untuk sementara ini, lu kagak usah kerja dulu, lu berhenti. Tapi lu gak usah khawatir, kalau kafenya udah aman, lu bisa balik lagi kok kerja di situ. Si bos juga sebenarnya berat, ngeluarin lu, ngelepasin lu. Tapi ya, biar semuanya aman dulu. Makanya si bos ngelakuin ini.
Wah, bener-bener enak kesambet. Woi, Raffi. Paham sih lo. Eh, gue yakin ya. Lo kalau ketahuan bos bakalan dipecat kalau ngomong kayak gini terus. Ngomong mulu lo. Yuhu, selamat pagi. Nay, kok kamu bisa ada di kantor aku? Hai, Erik. Cowok terprihatin sedunia gara-gara gagal nikah. Nay, please deh. Aduh, sorry ya, Rick. Mulai hari ini gue kerja di sini. Ah, serius? Berarti kita bisa ketemu tiap hari dong. Terus aku juga bisa kangen-kangen sama kamu kan? Mambe. Ya sama kamu lah, sama Mambe. Aduh, Erik pacar aku tuh Raffi. Gue tahu sandiwara lo, Nay. Lo nggak bosan-bosannya ya? Paling masih gue acara ini. Kita lihat deh siapa yang paling kuat. Rapi. Tiap hari kamu pulangnya selalu malam. Sebetulnya kamu ini lembur kantor apa keluyuran sih? Oke, aku ini lagi capek, lemas. Aku ini lagi kehilangan cinta sejati aku, kek. Sama Naya ya? Hah? Duh, udah berapa kali sih harus bilang Naya itu bukan pacar aku. Naya itu cuma teman aku doang, gak lebih. Kenapa sih kamu gak cerita sama kakek? Iya. Iya. Ya Raffi pikir kan Raffi bisa selesainnya sendiri, bisa nanganin ini semua sendiri. Kakek yakin kamu pasti bisa. Ya kalaupun sekarang itu ada kesulitan, karena memang di balik kesulitan itu ada kemudahan. Oh iya ya Raffi. Ah besok sore kakek ada kegiatan sosial di yayasan panti jompo milik papamu itu. Nanti pulangnya jemput kakek ya. Iya deh besok aku jemput. Raffi, emang kamu gak lihat apa aku beda hari ini? Aku cantik kan? Iya, cantik. Ih, kok gitu doang sih? Raffi, hari ini tuh aku mau tunangan. Eh, semangat dong ujinya. Lu mau tunangan? Malahan ya, aku udah minta waktu kerja 1 jam buat ngerayain ini. Naya, bukan sama gue dong tunangannya ya kan? Bukan kan? Bukan dong. Emang pacar aku selama ini siapa? Aduh Naya, jangan main-main deh, gue belum siap nih. Ih, siapa yang main-main sih? Sebentar ya. Kuintat sudah siap dan cincin tunangan juga sudah siap. Aduh, Nay. Raffi, Nay, lu Nay, lu udah kelewatan deh. Bener deh, lu udah kelewatan kan? Ih, kok kelewatan sih? Aku tuh cuma mau minta kamu jadi saksi aku doang kelewatan. Saksi? Bentar. Erik sayang. Kalian mau tunangan? Yoi. Oh, kok bisa sih? Iya dong, jadi ceritanya Erik tuh udah sadar. Selama ini yang dicari tuh aku. Terus dia nembak aku 1 kali lagi. Tapi ya aku gak terima gitu aja. Aku kasih dia syarat buat tunangan. Eh, dia mau? Ini nih, bagian dari proses. Hasilnya, kelihatan kan? Sama kayak lo, Raf. Lo tuh jangan nyerah. Lo harus dapetin apa yang lo pengen. Ya. Dan berkat lo, gue jadi sadar siapa cinta sejati gue. Gitu ya. Kek. Oh iya gue lupa. Hari kan lagi panti jompo ya. Telepon aja deh. Halo kek. Ya Raffi.
Kek, kakek nanti pulang sendiri aja naik taksi. Aku mau muter-muter Jakarta dulu, lagi mau cari orang, lagi sibuk nih. Sembarangan kamu. Biarkan orang tua sendiri pulang naik taksi. Cepat ke sini jemput kakek dulu sebentar. Tapi kek. Kakek nih gak bisa ngertiin banget. Maaf ya nak, kakek nggak sengaja. Nggak apa-apa kek, nggak apa-apa sus, nggak apa-apa. Saya lagi nyari kakek saya di mana ya? Kakek ada di taman mas. Ya udah deh, makasih suster ya. Iya mas. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Pemanasannya kita udahin dulu, sekarang kita masuk ke dalam, kita mulai latihan biliarnya lagi ya. Rajim gak datang. Kek, syukurlah kamu udah datang. Tunggu bentar ya, kakek mau nyoba nyodok bola biliar. Nah nanti kamu lihat mainan kakek, keren dah. Iya kek, iya ya. Lo tau gak, gue tuh hampir gila tau gara-gara kehilangan lo. Gimana sih? Emangnya kenapa? Karena gue cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Ih, kenapa dipukulin sih mulutnya? Kesel aja mainin mulut abisnya. Dia tuh gak mau ngomong langsung, mau cuma dia bisa ngomong di belakang dalam hati doang. Mana kedengeran ya, Kak? Apaan sih, Bang? Gue gak ngerti. Tan. Ternyata gue salah nilai lo. Iya, gue pikir tuh lo sama aja sama cucu lain. Gue kan pernah seumuran kayak lo. Dulu tuh gue sukanya ya senang-senang, terus hura-hura, ngabisin waktu di sekolahan sama teman-teman gue. Ya kayak anak-anak sekolahan dulu lah gitu, senang-senang doang, gak mikirin yang lain. Tapi ternyata lo beda ya. Ya emang keadaannya kan juga beda Bang. Gue gak mikirin soal keadaan sih. Gue mikirin lo, Tan. Gue cinta sama lo, Tan. Tan, gue tuh gak bisa kehilangan lo. Lo mau kan jadi pacar gue? Iya emang sih. Umur gue sekarang 26 tahun. Dan lo 18 tahun, tapi gue sayang banget sama lo. Iya, ya sebenarnya sih gue juga sayang sama lo. Dan gue mau Bang jadi pacar lo. Beneran? Asik! Maaf Mbak, saya mau nanya, apa ada perempuan yang bernama Tania yang kerja di sini? Iya betul, ada di ruang tengah lagi main biliar. Masuk aja Mas. Oh, yaudah kalau gitu makasih Mbak. Iya, sama-sama.
Maaf mbak, saya mau cari Tania. Dia kerja di sini. Ada di dalam, masuk aja mas. Baik. Banyak banget yang nyari Tania. Tania? Loh, Raffi? Ren, kamu tahu sih gue di sini? Gue kesini karena kasih tahu sama Sally. Kalau Tania kerja di sini. Terus, gue teleponin lu gak diangkat-angkat dari tadi. Teleponin gue? Iyalah. Katanya lu udah di sini duluan. Wah, no. Kayak handphone gue ketinggal di mobil deh, sorry ya. Kebiasaan lu. Apa kabar, Bang? Baik dong, liatin dong. Tania. Lo ngapain kesini ya? Kenapa lu, Bang? Lu cemburu? Wah, jadi pada berantem sih. Bang, udah, gue tuh sama dia udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Urusan kita udah selesai. Gue datang ke sini karena gue suruh bokap gue buat nganterin bingkisan panti jompo ini. Dan sebenarnya sih gue pengen ngapas kangen juga sama Tania. Hehehe, apa-apaan lu, ah? Tania ini sekarang pacar gue, tau gak? Gue gak ngomong sama lu! Ih, Bang, udah ya biar gue antar dia dulu ke depan. Enggak, gue ikut. Yaudah, lu keluar. Enggak, gue masih mau di sini. Gue masih mau pengen main biliar sama lo. Lu, ih! Gue tuh sekarang udah jadi pacarnya Bang Raffi. Jadi gue harus bisa batasin diri berteman sama siapa. Eh, lo keluar gak? Kalau enggak nih. Hah, udah sana. Udah, gue keluar. Lagi ngapain sih dia masih gangguin kamu terus? Ya namanya juga pengganggu, udah biarin aja. Yang penting kita itu harus kuat supaya gak diganggu lagi sama orang-orang kayak gitu. Jadi kalian berdua udah pacaran ya? Hah? Akhirnya! Pi! Sekarang lu gak jadi jomblo nes lagi. Soalnya lu kalau jones, bikes, bikin kesel. Akhirnya, kamu punya pacar juga ya? Walaupun umur kalian jauh berbeda, tapi bukan berarti kamu masih bisa main sama bocah-bocah ya? Aduh, apa sih, Ke? Siap. Aku udah gede sekarang. Kuat nih. Nih, kamu pacar ya. Apa sih? Seperti apa? Yang tertukar. Apa sih? Lupa gue. Oh, overprotektif. Ya. Terperhatiin ya Allah.